Nanas. Iya. Nanas. Si orang tua kamu dulu suka main jaring ya? Kok kamu tahu? Gitu dah. Kok kamu tahu? Karena kamu sudah menangkap-nangkap hati aku. Nana sudah dirayu, ya. Sekarang mengkudu. Mengkudu ya. Mengkudu. Mengkudu. Nini. Mengkudu tuh brocel-brocel loh, Pak. Eh, jangan dilihat luarnya ya. Oke. Oke. Bukan berantem, dirayu. Dirayu. Dua-duanya langsung. Satu aja. Satu dong. Gua kalau satu enggak kenyang, Mas. Silakan dipilih. Coba dulu satu. Oke. Okay. Oke, okay, silakan. Asmat. Oke, pakai itu. Argi. Boleh. Agri. Ardi. Lupa saya orangnya. Hah? Ini. Ini badminton. Gue nyiram. Ceret. Itu ceret. Lagu Loma Irama. Nenteng, ceret. Ya, yeah. Yeah. Siap? Siap. Oke, okay. Iqbal Junior mau ngerayu. Assalamualaikum Mbak Nunung. Waalaikumsalam. Mbak Nunung tahu gak ini apa? Gak tahu. Ini ceret air loh Mbak Nunung. Oh iya? Tahu gak fungsinya buat apa? Buat apa? Buat nyiramin biar lebih tumbuh subur lagi. Jangan mau kalah, Pak Adi. Jangan mau kalah. Gue bantuin. Mana? Dikata kembang Kamboja kali ya? Faldi memilih Palu. Mau dirayu. Malah mundur. Itu sih. Kayak paku payu. Yang takut tuh biasanya laki-laki. Loh, malah yang takut, aku yang takut. Ayo. Mulai ayo. Dari sekarang. Laksanakan. Iin, namanya Iin. Iin. Iya, Iin. Sesing. Iin. N, Mas, N. Iin. N. Oh, panggilan kesayangan. Sesiin. Sesiin. Ya. Kenapa, Beb? Sesiin tau. Sesiin tau gak? Gak tau. Sesiin tau gak ini gede? Tau kalau itu gede. Tau gak warna saya gede? Gedean saya. Tapi ada yang lebih gede lagi, tau gak? Apa yang lebih gede? Cinta saya sama Mbak. Besar cintanya daripada ini. Oke, okay. Kalau begitu karena dua-duanya bagus dalam hal merayu ya dan keberaniannya, mereka berhak mendapatkan hadiah dari Ini Talk Show. Oke, okay. Ini secara simbolis akan dikasihkan oleh Nanas. Ya. Sini, kamu sini. Maju. Oke, okay, maju. Oke, okay, gantungin sini. Selamat ya. Dan satu lagi silakan Mbak Nanas. Oke, maju sebelah sini. Oke. Iya. Selamat. Terima kasih. Mic-nya kembalikan, jangan dibawa pulang ya. Oke, okay, silakan kembali ke alamnya. Oke. Silakan Nanas duduk. Okay. Mulai lagi sana. Ya, kembali lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Oke, Andre, sudah ada Nanas di sini. Silakan kalau mau ngobrol. Pastinya. Oh iya. Saya udah nggak tahan ya, banget. Gua belum siap soalnya pertanyaannya. Iya. Untuk Nanas nih. Dibawa ke rumah. Nanas kalau melihat postur tubuhnya kan untuk ukuran wanita cukup tinggi ya. Apa memang keturunan dari keluarga kamu tinggi-tinggi semua? Karena kamu di usia 16 tahun ini sudah mencapai 175 cm. Iya. Wow. Yeah. Hmm. Emang papa itu udah 196 cm. Wow. Mama 178 cm. Jadi emang kita semua
Alhamdulillah tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, ya. Kalau masuk rumah mentok ke ini enggak? Enggak, pintu kita tinggi-tinggi. Disesuaikan, tinggi-tinggi, bikinnya juga yang tinggi. Kalau segini repot. Iya. Iya, oke. Tapi Nanas ini Ndre katanya lagi deket sama seseorang dan memilih orangnya juga tinggi gitu. Oh iya, seperti itu ya? Bener gak? Kalau mencari pasangan maunya yang tinggi juga ya? Enggak, yang 165 gitu. Siapa? Siapa itu? Siapa berarti kalau ada... berarti kalau ada pria yang tingginya di bawah kamu, pupus sudah harapannya berarti ya? Enggak juga sih. Tapi maksudnya lebih ke dikit. Dikit aja. Oke. Ini juga ada orang yang sangat tinggi ya dan katanya sih lagi deket sama Nanas ya. Oh iya. Yeah? Kita langsung saja ngobrol karena orangnya ada di sini. Oke. Okay. Halo? Oke, boleh. Masukin sekarang. Halo? Halo. Ya. Oke, okay, sudah. Dia ada di belakang pintu situ ya. Halo? Halo. Ini benar. Anda ini katanya sedang dekat dengan Nanas. Kayak tersangka. Kenapa, ya? Kenapa gimana? Sebenarnya saya tidak bermaksud melakukan ini. Tapi karena desakan ekonomi terpaksa saya melakukannya. Anda ini lagi dekat sama Nanas apa penjual borak ya? Tapi Anda benar dekat dengan Nanas? Ya, ya, ya. Wow. Kenapa Anda memutuskan untuk dekat dengan Nanas? Wow. Ini kaca cokologi. Nanas, tahu gak ini siapa? Enggak. Katanya dia ngaku dekat sama kamu. Aku aja gak dekat sama siapa-siapa. Dia gak deket sama siapa-siapa, malah deketnya sama aku ya. Oke. Okay. Ketika panggilkan saja, inilah dia orang yang mengaku dekat dengan Nana. Perasaan tadi di bayangannya tinggi ya. Datang kayak botol cekok begini. Awas. Goceng. Goceng. Oh iya. Iya. Goceng. Aduh. Ada gocap. Aduh. Oh nanti. Nah, gue talangin nanti. Banyak gue gocengnya. Dah dua kali ya. Tuh gue ceban tuh. Ya. Lu ngapain di kantor? Enggak, tuker 5.000-an dua. Tuker 5.000-an dua. Masih usaha aja ya. Oke. Jadi, lu emang lagi dekat sama Nanas? Aduh. Tawanya. Saya pengen gampar ya. Mukanya ngeselin begitu. Pak Ji. Yes. Sini. Oke. Okay. Ajarin. Tenang aja. Oh ini nih yang dulu di acara Lenong ya. Udah gak ada ya programnya? Udah gak ada. Udah lama. Tenang aja Dul. Ya. Gua tahu maksud lo. Iya gak? Jual beli mobil lagi ya? Oh bukan. Makasih ya. Okay. Wah, padahal gue juga bisa. Gue juga bisa dulu ngerayu dulu. Nanas. Nanas. Iya. Aku punya pantun buat kamu. Aku punya pantun untuk kamu. Apa itu? Burung gelatik. Burung gelatik. Dilempar batu. Dilempar batu. Burung gelatik mulu. Kamu cewek cantik. Kamu cewek cantik. Aku kue putu. Aku kue putu. Lu sih kurang kali duitnya. Masa lu udah ngap kue putu? Kelapa mulu kalian. Apa lagi? Nanas. Nanas. Walaupun kamu tinggi. Walaupun kamu tinggi.
Biar sejajar, biar sejajar. Walaupun kamu tinggi. Walaupun kamu tinggi. Dan aku gak tinggi. Gua ngomongnya kemarin. Walaupun kamu tinggi. Walaupun kamu tinggi. Walaupun aku tidak tinggi. Walaupun aku tidak tinggi. Kita adalah pasangan. Kita adalah pasangan. Karena tinggi. Karena tinggi. Ditambah gak tinggi. Ditambah gak tinggi. Kasihan deh. Langsung dulu, set! Yeah, thank you! We love you! We love you! Eh, kalau we love you berarti kita cinta itu buat semua, buat kalau semua. We... I love you! I love you! I love you! Coba Adul berdiri di depan, di depannya Nanas, oke, okay, op. Tiup lilin. Yang sunatan gitu. Goceng-goceng gak boleh nyela. Iya ini dah. Aku-aku. Dia mah lagi sendiri sekarang mah. Ini kan berdua udah. Ya ideanya lagi konsen sendiri. Oh begono. Enggak nih seandainya. Kalau misalkan kamu kan tinggi banget ya. Iya. Terus ada seseorang mau deket sama kamu. Misalkan nih, Belakim ini. Ya. Kira-kira mau menerima gak? Dia tuh bener-bener sayangnya sama kamu, setia, jujur, cinta. Makan permen bagi-bagi dong. Gimana ya? Gak tahu. Oh. Sorry dong, karena dia ini punya pasangan sebetulnya. Dan inilah dia, pasangannya. Natasha! Ini bagaimana surprise salah mulu ya? Iya. Mana yang datang lesu lagi? Yang datang sendiri lesu. Ini pengusaha burung falcon. Kenapa Mamang nih ya? Yang saya panggil tuh ini yang deket sama Nanas malah Mamang kelihatan lesu begitu lagi. Iya, cicilan lagi motor kali ini. 4L apa? Letih, lesu, lemah, lempung. Lempung. Yang seger dong, biasanya juga seger. Saya habis ditolak sama cewek. Oh. Mantap. Berarti ini yang ke-900. Kemarin 990, kemarin. 902. Enggak usah lesu, dah. Minum dulu. Minum dulu. Tuh, dikasih sama Nanas tuh lihat. Sama api. Mamang kelihatan ngantuk tuh. Tuh. Lesu nih. Kelihatan. Enggak apa-apa ini ngopi dulu. Katanya ngantuk tuh. Aromanya nikmat. Kopinya mantap. Susunya gurih. Enak kan, Mang? Enak banget ini. Oh, ini kalau ini beda, Andre. Bedanya kenapa? Ini mah mantap kopinya, gurih susunya. Pokoknya 100% mantap dan gurih. Wow. Yuk, ya, yuk. Kumpul sama aku, yuk. Hilangkan lesu. Udah seger kan? Seger lah. Udah enggak lesu lagi? Udah, enggak. Nyanyiin lagu Mana? Buat Nanas dong. Nanas. Ayo, abis Nanas cempedak ternyanyiin. Yo. Nas, kira-kira mau enggak kamu saya bawa? Mau dong. Bukan lu. Nanas. Lu makan tomat kinca. Goceng. Oh iya. Eh, udah ada goceng tadi. Tadi. Pulangannya. Bawa kemana? Kembalian. Ku bawa kau terbang melayang melintasi keindahan malam sampai kau kan terlena tak hari esok kan terlena dan ku sambut kedatanganmu.
Buat Adul nyanyiin, tapi nanti di sini aja.